Sebuah mikroskop yang memiliki jarak fokus lensa okuler, berarti FOK ya. FOK-nya sama dengan 5 cm. Dan jarak fokus lensa objektif berarti FOB. FOB sama dengan 0,8 cm. Digunakan oleh orang bermata normal, di mana SN-nya sama dengan 25 cm. Tanpa akomodasi. Oke, ini penting ya, tanpa akomodasi. Karena tanpa akomodasi nanti mempengaruhi bentuk rumusnya. Kalau dia berakomodasi beda, kalau berakomodasi maksimum beda lagi. Jadi ini tanpa akomodasi. Mengalami perbesaran 80 kali, M-nya 80 kali. Jadi kalau dia tanpa akomodasi, rumus M-nya itu sama dengan FOB dibagi dengan SOB kurangi FOB dikali SN per FOK. Nah, jadi kalau dia berakomodasi beda lagi. Kalau berakomodasi berakomodasi maksimum beda lagi. Ini kita fokus yang ke tanpa akomodasi saja lah dulu. Karena saya juga agak malas jelaskan yang keduanya itu ya. Jadi kita fokus ke soal ini aja lah. M-nya kan 80 sama dengan FOB-nya 0,8. SOB-nya ini yang ditanya SOB-nya nih. Jarak objek terhadap lensa objektifnya berapa? Jadi dia tanya SOB-nya berapa. Saya lupa apa yang ditanya. Saya main hanjar aja rumusnya seperti apa. Sorry. Yang ditanya itu adalah SOB ya. FOB-nya 0,8, sorry. 0,8. SN-nya 25 cm dibagi dengan 5 ya. Nih, 25 cm SN-nya. Jarak dekat baca normal maksudnya. Ini dalam kurung aja biar kalian tidak terkecoh dengan perkaliannya gini. Nah, gini. Nah, perkalian. Berarti kan 80 sama dengan 0,8 dibagi SOB dikurangi dengan 0,8 tutup kurung dikali 5. Nah, berarti kan nanti 80 bagi 5 itu hasilnya sama dengan 0,8 per SOB dikurangi dengan 0,8 ya. Nah, ini kan harus tahu nih matematikanya. Ini kan misal 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, berarti kan 10 bagi 5 sama dengan ini gitu ya. Jadi kalau ini dibagi berarti ini hasilnya ini 16 ya. 16 sama dengan 0,8 dibagi SOB kurangi 0,8. Nah, ini kali silang gini. Berarti 16 dikali SOB kurangi 0,8 tutup kurung sama dengan 0,8. Nah, ini jadi nanti pembagian. Jadi SOB dikurang dengan 0,8 sama dengan 0,8 dibagi dengan 16 gitu ya. 0,8 dibagi dengan 16 itu hasilnya 0,05. SOB dikurangi dengan 0,8 sama dengan 0,05. Berarti SOB sama dengan 0,05 ditambah 0,8. Maka SOB-nya sama dengan 0,85 cm. Tuh, dapatkan jawabannya kan? 0,85 cm. Nih. Si A, oke. Jadi proses berpikirnya emang agak panjang, tapi semoga bisa diikuti ya, cara mencari rumusnya seperti apa, dan masukkan angka-angkanya seperti apa. Oke, sampai berjumpa lagi di video-video lainnya. Dadah.